Jadi kalau nak kena kabur manik, Hanson, ya. Baru awak panita binar siopi, kalau kinang baru sendiri. Baru ada orang kasih tuan terkondisor, ya, ada si tua sidurat, ada si tua manurung, ada si tua sidumeyang, ada si tua aruang, ada si tua haji sima jutak, baru abang Raja Ugu sama keluarga di si tua di HBB, si jantung. Baru akan Korama, Muriata, ada tuan di Muriata, naro tu HBB, Fatuh Kwanon. Masih terhalang di Rokson, nampil orang pelita Rokson 20 kakak di siapa mina, alai kodo hakai pipar tipu di sama siapa? Kau ingat? Tidak. Bukan? Saya dari sembunyikan apa kurang buat tipu do hakai pipar tu kau kan? Kau ingat? Orang milik Rokata, nampil papa tu dari demi buruh kami siapa sih? Habiahana. Kau ingat? Ayo dek puncak ni. Samosir kan, ya, keterangan. Jadi, kami dengaran dapat tipu di Samosir dan kami roh, senang. Jadi, saat mahatnya bin Yuhriya terlumat Qur'ama di kita selanjutnya. Horas pada yang maka mainan. Siang, saya Fernando Stanggang, Green Beta TV. Hari ini kita berada di sebuah gereja yang konon katanya adalah gereja AKBP tertinggi di Pulau Samosir, yaitu AKBP Pertukuan Salaon, Kecamatan Ronggur Nyuta. Hari ini ada datang kunjungan dari AMA AKBP Cijantung Jakarta. Melakukan kunjungan rohani dan sebelumnya sudah melakukan beberapa tempat. Langsung saja kita tanyakan kepada Amang Pendeta, Pendeta Resort Amangnya, Pendeta Resort KBP Cijantung, Amang Pendeta Serait. Ya, boleh tahu Amang ini perjalanannya sejak tanggal berapa dimulai dan apa yang menjadi misi perjalanan ini? Ya, terima kasih. Saya kira pertama sekali sebenarnya ini adalah program Pengurangan Korama KBP Jantung ya. Yang sudah sejak tahun 2019 dipersiapkan. Oh. Tapi kemudian harus tertunda karena kita menghadapi COVID, pandemi ya. COVID-19 ya. Tapi puji Tuhan tahun 2024 ini bisa dilakukan ya. Sehingga dalam perjalanannya, dalam segala persiapannya sejak hari Rabu tanggal ya. 8 ya. Mei kemarin kita sudah berangkat dari Jakarta ya. Menuju Silangit, lalu kita ke HKBP Panyaran ya. Penyiaran Siborong-borong. Lalu setelah itu kita pergi ke salah satu tempat bersejarah bagi HKBP, yaitu di Lubu Pining. Tempat peristiwa Munson dan Liman. Iya. Dan di sana juga Korama HKBP Jantung memberikan sesuatu ya. Ya, yang bisa bermanfaat bagi ya. Masyarakat di sana dengan memperbaiki ya. Jembatan untuk menuju monumen ya. Munson dan Liman di sana. Iya. Setelah itu maka kemudian esok harinya ke HKBP Lumbang Garaga, ya. Resort Onak Kasang ya. Di Pahai. Ya. Di sana kita beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat dan sangat antusias. Setelah itu kita melakukan perjalanan kita, berjumpa dengan banyak orang-orang hebat di Tapanuli Utara. Kita bertemu dengan Bapak Pejabat Bupati di Huta Gijang. Ya. Lalu kita datang ke Samosir ini, ke pangguran ini. Ya. Dan hari ini kita boleh beribadah di sini di gereja HKBP Pertukuan Resort ya. Pangururan yang dipimpin oleh Amang Pendeta Vepo Huta Julu
dan melalui pelayanan ini juga gereja kita melalui agama memberikan buah tangannya dengan satu set sound system juga dan dengan gerakan spontanitasnya sejak tadi juga bisa, boleh semakin memperlengkapi sarana-sarana pelayanan di HKBP Pertukuan. Ada 10 juta lebih tadi yang disumbangkan untuk 12 juta ya? Ya, 12 juta disumbangkan oleh AMA HKBP Jantung untuk ini ya. Baik. Oke. Nah, ada Korama juga, Ketua Korama. Boleh disampaikan juga, Mang, apa yang menjadi apa yang menjadi kerinduan AMA makanya melakukan perjalanan rohani ini? Ya, saya Besi Morangkir selaku Ketua Seksi AMA HKBP Cijantung Jakarta. Jadi gereja kami HKBP Cijantung Jakarta itu adalah gereja besar dengan jumlah kakak kurang lebih 1650 kepala keluarga. Jadi 1650 AMA yang ada di HKBP Cijantung, itulah yang kami wakil datang sini. Jadi dengan berbagai dukungan dan doa dari rekan-rekan kami AMA di sana, kami boleh datang sini berkunjung ke beberapa sogit, seperti yang tadi sudah dijelaskan Amang Pendeta. Jadi bahwa misi kita itu adalah misi pekabaran Injil melalui bernyanyi, berkor, dan berkomunikasi dengan para orang tua kita di beberapa sogit, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang dipimpin oleh unuan kami, unuan HKBP Cijantung. Jadi sedikit banyak buah dari yang diberikan oleh Korama ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh suara-suara kami yang ada di beberapa sogit. Amin. Dan kami berharap nanti adik-adik kami yang ada di sini itu suatu saat mereka akan bertemu kami juga di Jakarta. Kalau mereka mungkin sudah selesai kuliah, mungkin karena pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kami siap kalau mereka datang berkunjung ke kami dan sekaligus memberikan motivasi-motivasi. Baik. Atas nama seluruh AMA dari HKBP Cijantung, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Bonapa Sogi. Dan semoga ikatan persaudaraan kita tetap akan langgeng sampai selama-lamanya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada salah satu peserta Korama yang kebetulan lahir di Bonapa Sogi juga ini, Amang Sinurat. Nah, tadi juga ada memberikan dukungan kepada masyarakat di sini. Nah, bagaimana Amang melihat perkembangan Bonapa Sogi ini, Amang, setelah melihat bersama-sama dengan Korama Cijantung? Silakan, Abang. Saya karena dari kampung ini bukan sebuah kehebatan sebenarnya, tetapi bagaimana kita saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Kalau dikatakan gereja, gereja yang ada di sini itu ya sebenarnya sudah berkembang, tetapi perkembangannya agak lambat. Mungkin apa yang harus kita lakukan biar mereka perkembangannya biar bisa lebih cepat, lebih nyata, dan butuh dukungan dari berbagai pihak. Terutama perantau ya. Terutama ya, kalau perantau sebenarnya dukungan itu pasti ada. Yang pasti mana yang didukung itu yang paling penting. Amin. Kita tidak tahu mana yang didukung kadang. Kadang didukung hanya serba namanya materi. Padahal yang bukan materi jauh lebih banyak melalui gereja Tuhan. Bukan hanya HKBP sebenarnya. Banyak gereja di kampung kita, tapi kadang gereja itu lambat memberi sesuatu yang terbaik buat jemaatnya. Nah, terima kasih buat Bapak-bapak. Berapa sahabat Pak Bumi itu? Boleh tema di keserukna terlumui ma di amanami nang inanami narosian HKBP Jantung. Ya, siala kasubungan muna di tonga-tonga ni hurata. Dari muhima di tengah-tengah dihidat HKBP Pertukuanun. Saya ada motivasi mai di tengah-tengah ini, di tengah-tengah nami. Angkiak mamar hitai, ditabai di batama tetong, akal seluruh hari kami. Amin. Tekas do, bunga petruk kamu mamar hitai kesubungan muna. Amin. Saya di rumah di batama hamu, mengundak kula muna. Amin. Di badau akka ragam ni akkana humurang, tengah-tengah kata keluar kata. Dari muhima, saya tetong ma, di batama tetong kata, semua nima, malati. Baik. Ya, baik. Jadi kami sangat bersyukur oleh karena kedatangan dari unguan AMA HKBP Cijantung membawa berkat bagi semua jemaat di HKBP Pertukuan ini. Ini yang sangat kita saksikan bahwa kepedulian dari gereja-gereja yang besar, gereja yang di kota, melihat keberadaan gereja yang di desa dan menopang pelayanan yang ada di desa seperti ini. Amen. Sehingga pelayanan akan lebih maju lagi dengan bantuan yang sudah diberikan
Mudah-mudahan semua jemaat yang di HKBP Partukuan ini datang beribadah, semakin semangat untuk datang ke gereja dan memuji Tuhan, dan memuji Tuhan. Amin. Nah, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pendeta Pepo, terima kasih Pendeta Serai dan seluruh jemaat dari HKBP Cijantung, terutama Korama ya, Siksyama ya. Nah, demikian tadi wawancara kita bersama rombongan Siksyama HKBP Cijantung. Semoga apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh seluruh Korama dari HKBP Cijantung menjadi berkat bagi HKBP Pertukuan dan juga memberikan motivasi yang baru untuk lebih memuji Tuhan ke depannya. Saya Pranus Tanggang, Gerimbita TV, Horas. Horas.